Yo, halo semua, balik lagi bareng gue Atakir. Oke, Pachket incoming lagi. Ini yang versi 8 Necrozma dari Celsius ya, di mana ya ada banyak banget event-event yang baru dengan dia yang top Marco top. Ya, berhubung tahun baru Cina gitu kan nih game. Wah, banyak banget event dengan hadiah yang mantap-mantap, coy. Ntar gua collect dulu yang di mailbox. Ini ada banyak banget yang masuk, yang kiri sama yang kanan ya. Oke, yang kanan dulu. Bentar loading, coy. Nah, ini dia. 790 DM. Box apaan ya? Mantap-mantap lah ya. Terus yang ini dong, top Marco top pasti itu. Dapat celoto, men. 2. Ini dapat 18.888 DM, 1000 stamina sama 10 pieces of the apa ya, ini buat mega evolution lah ya. Siap, kita gas aja ambil, coy. Ini hadiahnya mantap-mantap dari mailbox ya. Ya udah, langsung aja yuk kita dari atas ya, untuk event pertama yang di bola Pokemon warna pink ini, coy. Nah, ini dia shiny Mega Gengar ya. Kita bisa ambil gacha yang gratis aja. Dapat apa? Pak. Nah, kalau 10 kali kira-kira dapat apaan ya? Coba aja dapat ginian doang ya. Ya, ya gitulah. Oh ya, ada boxnya nih. Kalau udah dapat poin berapa gitu ya, bisa ambil boxnya nih, coy. Tuh, boxnya ya. Siap. Nice. Yang paling top Marco top ini dong ya, level 82. Waduh. Frame karakternya ngeri parah sih itu ya. Top up berapa ini orang yang ngeri. Ini juga dapat sih frame dari shiny Rayquaza ya, kalau dapat peringkat pertama. Nah, kalau yang gambar angpau ini kita dikasih DM gitu ya. Kalau misalnya ini akan ada 6/10, 1/10 kayak gitu ya. Jadi cepet-cepet aja ambil, cuy. Nanti kalau udah 10/10 yang kayak tulisan hijau ini, cuy, ya nggak bisa diambil. Ya, walaupun jumlah DM-nya kecil sih. 25 nih ya jumlah-jumlahnya. Yang paling tinggi dapat cuman 39 nih, cuy. Siapa nih? V bla bla bla. Ya kayak gitu ya. Selama ini belum 10/10 bisa diambil, cuy. Selanjutnya yang gambar jam ini, jam Baker ya. Ini eventnya juga kita bisa ambil semua. Ada misi-misi gitu, cuy. Nanti kalian bisa translate, tapi ini kayaknya udah belum. Ini belum clear ya, belum clear anjir. Dia ada misinya gitu. Kita bisa artiin coba. Misalnya isi ulang 300 berlian tuh kayak gitu, coy. Nah, terus yang bawah ini kita bisa tuker ya. Nah, ini kalian bisa tuker sesuai keinginan kebutuhan kalian ya kan. Oke, terus yang bawah ini bisa kita collect, ada misi-misi juga kayak gitu. Nih ya, nanti kalian selesaiin aja nanti dapat hadiahnya. Oke, lanjut. Oh, ini ya event yang kayak kantung China gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat skin, coy. Dapat skin ya, nih skinnya. Kalau udah komplit semua, tapi ya kebuka nomor 1 sampai nomor 16. Skinnya itu yang ini, coy. Bentar gua translate. Nah, petinju jenis mantis cakar raksasa tuh. Kalian kenal kan ini yang Skizor. Nah, itulah pokoknya ini skinnya ya. Tuh dapat gitu, coy. Kalau udah selesai semuanya, ya ada misi-misi tersendiri kayak gitu, coy. Nomor 1 ini gua udah clear ya. Kita bisa collect tuh. Nah, dapat hadiahnya. Ini dapat hadiahnya. Siap, dapat gituan. Nah, ini apa nih? Oh, kurang nih, coy. 20. Ini misinya kita harus ini ya, nge-up lagi sebanyak 50 kali. Kalau ini kita harus ngapain nih? Di sini kah? Oh, harus selesai ini sebanyak 3 kali. Oke, nanti aja. Tuh ya, ini yang 5 udah. Oh, belum. Ini suruh ngapain ya? 2. Ini apa ya? Ya, itulah. Nah, coba gua translate ya. Translate. Nah, ini kumpulkan 60 harta tuh. Gua udah kumpulin baru 2, cuy. Akumulasi 50 pertempuran di arena. 50 kali battle di arena. Oh, siap. Nah, jadi kayak gitu, cuy. Ada misi-misi tertentu buat ngebuka semua ini ya. Jadi kalau udah clear semua 1 sampai 16 kayaknya ya, ini dapat gini ya nih. Ini dapat ini, dapat ini ya kan. Yang digambar meow. Nah, ini kita spin gitu ya. Ya, oke, kita bisa spin 8 kali. Kita kasih aja, yo. Dapat berapa ini kira-kira? Dapat 486, lumayan. Gas lagi. Dapat 1151. Gas lagi. Dapat 2727. Gas lagi, yo. 6000-an. Mantap, makin banyak nih. Gas lagi, coy. Nah, 13.000 nyir, mantap. Gas lagi, coy. Set 23. Nice. Lagi.
Tuh DM gua nambah tuh dari 30.000 sekarang udah jadi aduh 47 nyir. Nah, kan udah jadi 33.800 sekian ya. Udah nggak bisa lagi. Cuma bisa 8 kali, coy. Terus yang ini juga eventnya mantap-mantap ya. Semua eventnya ini berakhir 13 hari lagi ya. 13 hari lagi 7 jam 51 menit 30 detik ya, kayak gitu cuy. Ini ada tulisannya di atas. Selesain aja semua misinya ini ada 5 1 2 3 4 5 dapat bola ini ya. Nah, bolanya nanti kita dapat ginian. Dapat apaan ya? Di mana lihatnya ya? Ya inilah pokoknya. Ini kemarin gua sempat lihat di mana ya? Ya pokoknya kalau udah 100 full mentok dapat ginian deh kalau nggak salah ya. Karakter ini, trainer ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar cuy. Ya itulah, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kita ke yang seperti gambar jam pasir ini cuy ya. Ini eventnya gua masih agak-agak bingung kemarin gua buka dan ya gua bingung nih kayak mana. Atau kita langsung aja coba ya yang mana nih, yang ini aja deh misalnya ya. Terus yang ini apaan? Oh, ditukar gitu atau gimana? Atau gimana? Coba aja ya. Coba aja ya. Ini maksudnya apa? Kita tes aja. Gak mau cuy. Oh, ini kurang ini. Kurang ya. Butuh 3 dikonversi katanya. Oh, ini buat konversi vers. Tuh, bisa cuy. Kayak gitu maksudnya. Jadi yang 3 Pokemon di sebelah kiri ini akan menjadi satu Pokemon yang di sini ya. Kayak gitu ya. Yes. Yang di sampingnya lagi nih apa ya? Nah, gacha juga coy. Ini sama seperti event sebelumnya ya. Kalau nggak salah awal-awal Januari kemarin ini juga kayak gini. Hadiahnya sama sih. Celebi sama Groudon ini coy. Ya udah, kita coba aja. Sekali ambil yang gratis ya. Kalau kalian cari ginian ya Squilla digas murah kok ini, 10 kali spin cuman 680 aja. Ini kalian kalau hoki kalau nggak salah antara 6 sampai 8 kali spin ya baru dapat normalnya antara ini sama ini random. Yang ini apaan? Nah, ini gua udah ambil yang pertama ya, login hari pertama. Ini juga berakhir 13 hari lagi dan ya hari ke-9 kita dapat ginian. Yang paling mantap sih hari ke-3 ya, besok ini coy dapat avatar frame yang amat sangat mantap ya kan. Happy New Year tahun baru Cina gitu ya. Siap, ini hari kedua dapat ginian. Sayangnya nggak ada Pokemon sih dapatnya, cuman frame-frame gitu loh. Ini ya isinya apa ya? Entahlah. Oke, gitu doang. Terus untuk yang gacha di bawah ini, red gachanya itu ada Rayquaza sama Groudon cuy. Ini batas waktunya sehari doang ya. Sehari 7 jam 45 menit lagi nih. Tuh kalau mau gacha Squee ya kan. By the way ini gua belum redeem gift code hariannya cuy. Jadi ya buat yang belum tahu ini ya, gift code hariannya SSVIP 6666. Siap, confirm. Dapat hadiahnya ini ya 16888 500 stamina sama 10 ini buat Mega Evolution. Oke lah cuy, mungkin gitu aja ya untuk konten kali ini. Dan ya, jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, kalau suka dengan channelnya silahkan di subscribe. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching, see you next game, see you next video, and bye bye.